Horas kepada yang terhormat tapi narsangapan sudah masyarakat Adian Koti. Kami dari Polsek Adian Koti beserta Koramil 23 Adian Koti dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 atau virus corona di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dihimbau kepada masyarakat, diulangi, dihimbau kepada masyarakat, satu, hindari tunda penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan orang banyak seperti pesta, reunian, kegiatan sosial
dan lain-lain karena berpotensi tinggi untuk penyebaran penularan COVID-19 atau virus corona. 2. Lakukan pola hidup bersih dan sehat dengan cara A. Lakukan bersih-bersih di rumah, lingkungan tempat tinggal, dan lakukan penyemprotan disinfektan. B. Cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, dan gunakan hand sanitizer. Jaga kebersihan dan kesehatan. C. Beri salam tidak bersentuhan. Beri salam tidak bersentuhan. Tidak bersalaman ataupun cipika-cipiki. Cukup dengan kedua tangan yang ditangkupkan di dada. D. Menjaga jarak dengan orang yang sedang batuk atau bersin. E. Etika batuk dan bersin dengan memakai masker atau menutup mulut dengan siku di bagian dalam. 3. Tidak berada di tempat keramaian, kerumunan orang banyak dengan jarak perorangan minimal 1 meter. 4. Tidak melakukan perjalanan apabila tidak terlalu diperlukan. Dan segera laporkan apabila tiba dari endemi COVID-19 atau virus corona. 5. Di rumah saja lebih baik apabila tidak ada kegiatan di luar rumah. Lagi, di rumah saja lebih baik apabila tidak ada kegiatan di luar rumah. 6. Apabila mengalami gejala flu seperti batuk, demam, pilek, sesak napas, apalagi dalam jangka waktu 2 minggu terakhir, segera periksa ke dokter. Diulangi, segera periksa ke dokter atau ke puskesmas terdekat agar dipastikan penyebab dan diberikan penanganan yang tepat. 7. Jangan panik dan tetap waspada. Semoga Tuhan menyertai masyarakat Adian Koti. Horas, horas, horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Bogor yang saya cintai, khususnya warga Kecamatan Cilengsi. Kami Muspika Kecamatan Cilengsi, Kecamatan Koramil Polsek menghimbau agar menghindari rasa takut dan panik yang berlebihan terhadap wabah virus corona. Senantiasa menjaga kewaspadaan dengan menjalankan pola hidup bersih dan sehat dengan melakukan cuci tangan setiap hari. Setiap selesai melakukan aktivitas, senantiasa menjaga kesucian badan dengan wudhu. Anda keluar rumah, barangkali Bapak sehat hari ini, tapi 14 hari ke depan Bapak kena. Kalau nak kena makin ini virus Pak, kalau meninggal kita tidak dimandikan. Kalau Bapak meninggal tidak lagi dimandikan, tinggal ditayamumi, disiram saja pasir. Bapak disolati tidak seperti disolati orang banyak, paling satu orang yang solati. Dimakamkan juga tidak ramai seperti umumnya. Kenapa? Penyakit ini mengkhawatirkan, penyakit ini membahayakan. Maka kami minta saudara-saudara sekalian, kama sena seni kate, kasih adi dirita, ama seya leta kasih, aja kama su, jangan keluar rumah, kecuali urusan sangat penting. Pun Bapak kalau keluar penting itu dimaksud, tidak bisa dimakan kalau tidak keluar. Kalau ada tabungan kita selama ini kita simpan, ini saatnya kita pakai tabungan. Disinilah saat malam ini. Seolah-olah tidak ada resiko dengan penularan COVID-19. Pemerintah menghimbau supaya semua berdiam diri di rumah. Tetapi apa yang terjadi dengan malam ini? Semua menganggap remeh. Semua menganggap dirinya kebal terhadap corona. Oleh karena itu, kami tidak mendapatnya menyampaikan. Karena kami keliling, ternyata memang orang Samarinda tidak ada yang takut corona.
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polsek Tasikmalaya Barat, beserta Koramil dari Kodim 1685, kemudian dari pihak Kecamatan Tasikmalaya Barat, ingin menyampaikan kepada seluruh bapak atau ibu, terutama yang ada di dalam lingkungan Pasaraya Bima, untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, di sini kami ingin menyampaikan maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona atau COVID-19. Bahwa pertimbangan sesuai situasi nasional terkait dengan cepatnya penyebaran COVID-19, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat, dan tepat agar penyebaran tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Kami dari Babinsa Kodim 1303 Bola Angmongondo dan Babin Kamtibmas Polres Kota Mobagu menghimbau kepada masyarakat seluruh Kota Mobagu terkait dengan wabah virus corona atau COVID-19, yaitu selalu menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan. Apabila Bapak Ibu sedang merasa sakit, agar menggunakan masker. Kemudian tidak mengadakan kegiatan kemasyarakatan atau sosial yang menyebabkan perkumpulan massa dalam jumlah banyak. Tidak menimbun atau membeli bahan kebutuhan pokok dalam jumlah yang berlebihan. Kemudian tidak menyebarkan berita hoax terkait penyebaran virus corona atau COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap tenang, tidak panik, dan tetap waspada terhadap lingkungan masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat malam warga Kota Pariaman yang kami cintai. Kami dari TNI, Polri, dan Satpol PP Kota Pariaman menghimbau kepada warga Kota Pariaman dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Mari kita bersama-sama melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun sesering. 2. Gunakan masker bila Anda batuk dan pilek, serta ketika akan bepergian keluar rumah. 3. Hindari kegiatan yang melibatkan orang banyak. 4. Kepada anak-anak yang libur sekolah, jangan mendatangi tempat-tempat wisata dan warnet serta tempat renta-renta PS. 4. Rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. 5. Jangan pergi ke tempat-tempat wisata dan keramaian. Dalam menyikapi kondisi darurat, tanggap darurat nasional terkait dengan COVID-19, kita di Kota Pariaman itu sudah mengambil kebijakan yang telah kita lakukan adalah memberikan himbauan kepada masyarakat kita untuk mentaati segala sesuatunya prosedur guna menghindari terjangkitnya masyarakat kita dari wabah virus dan juga untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi penyebaran virus. Salam sehat dari kami, TNI Polri dan Satpol PP Kota Pariaman. Kami ada untuk Anda, antisipasi COVID-19.